Tak sedikit warga mendatangi pasar tradisional Pos Pengumben Kebun Jeruk Jakarta Barat. Mereka yang mayoritas ibu rumah tangga berburu daging sapi murah. Maklum saja karena harga daging sapi di pasaran masih menembus angka Rp120.000 per kilogram. Sejumlah warga merasa terbantu dengan daging sapi murah tersebut. Gimana, Bu? Merasa terbantu nggak dengan adanya daging murah? Gimana, Bu? Merasa terbantu nggak dengan adanya pasar murah ini, Bu? Sangat terbantu sekali. Terus maunya Ibu gimana, Bu? Ada terus apa ada gimana? Terus. Pengennya sih ada terus. Iya. Biar... Para ibu rumah tangga berharap agar pemerintah mampu menekan harga daging sapi dan warga dapat merasakan harga daging sapi yang terjangkau. Dari Jakarta, Miftahul Ghani memberitakan.